Oke guys, Play Together sekarang sudah kedatangan season pass terbaru, yaitu season Alien Tersesat. Oke, aku bakal coba review guys ya. Aku bakal ambil mulai dari piring terbang ini. Woi, piring terbang guys, apakah ini sebuah kendaraan? UFO telah tiba. Hore, hore. Ntar aku bakal review guys. Ambil star juga, wih mantap. Oke, dapat topi alien, nice. Kotak biasa, kita lihat guys. Dapat star, dapat pita rambut. Oke, dapat kostum alien. Wih, dapat sepatu alien. Kotak biasa lagi, kita lihat. Dapat star, dapat balok. Terus aku dapat pistol laser alien. Kamu bisa terkena sinar laser jika menakut-nakuti alien. Maksudnya, kalau kita nakut-nakutin alien, kita yang kena gitu lasernya. Berarti ini senjata makan tuan nih guys. Woi, dapat apa nih? Inkubator alien. Ada makhluk luar angkasa tumbuh besar di sini. Ada makhluk luar angkasa katanya, guys. Waduh, apakah itu Venom? Tapi ini warna hijau, guys. Oke, ntar kita bakal lihat ya. Foto keluarga alien. Oh, jadi seperti ini wujud aliennya, guys. Kukira yang kepalanya besar kayak tuyul itu, guys. Alien yang merindukan keluarganya setelah meninggalkan kampung halamannya. Ayo alien mudik-mudik. Dapat kotak mewah, kita buka. Dapat star, dapat ban renang. Terus aku dapat monitor pesawat luar angkasa, menampilkan informasi terkait luar angkasa. Oh, jadi dengan ini kita bisa melihat informasi di luar angkasa, guys. Mungkin kita bisa melihat black hole agar kita tahu, guys, kapan meteor jatuh gitu ya kan. Kursi pesawat luar angkasa. Kotak mewah lagi, dapat star, dapat balok kayu, kacamata kuning mini. Wih, ini bagus juga ya. Terus aku dapat meja kemudi pesawat luar angkasa. Woi, dapat star lagi, auto kaya guys ya dari event pass. Kotak istimewa, kita lihat guys isinya. Cia, dapat star, dapat ranjang pet pita, dapat topi penjaga pantai. Wih, dengan ini kita bisa menjadi penjaga pantai. Dapat balok juga, mantap. Dan hadiah terakhir di sini, aku dapat boneka beruang alien. Selalu guys ya, rata-rata hadiah terakhirnya itu pasti boneka beruang guys. Berarti memang beruang itu menjadi ikon di Play Together guys ya. Oke, semua sudah kuklaim. Kita coba langsung dari pakaian dulu. Aku dapat bajunya. Woi, baju ilmuwan alien kah ini? Sepatunya. Woi, terus ini topinya. Woi, sekarang penampilanku menjadi alien guys. Tapi wajahku masih normal ya. Oh iya, aku baca komentar kalian, katanya kita bisa beli kostum alien juga di toko guys. Coba kita lihat ya. Oh ini. Oke, karena aku udah punya kostum dari event pass, aku bakal pakai ini aja guys. Ini ada topengnya nih. Wah, pakai topeng ini mantap nih guys. Nah, jadi alien kan. Hoi kalian semua, aku adalah alien Surya 27. Aku bakal ngambil peliharaan kalian seperti ayam kucing. Oh iya, aku dapat diamond karena menjadi kreator guys. Oke, kita bakal ambil. Wih, dapat 400 diamond, mantap sekali. Dapat hadiah login juga, hadiah mintin. Wih, mantap guys. Ransel kaleng cola, coba terima. Nah, ransel cola guys. Nah, ini bakal menjadi minumanku nih. Oke, sekarang kita bakal mereview furnitur yang kudapatkan dari event pass. Nah, semua furniturnya sudah kupasang. Aku bakal langsung aja review dari sini dulu. Wah, kalau ini memang beneran alien, aku baru tahu guys, alien seperti ini ya. Seperti bakteri-bakteri yang ada di film kartun, guys. Oke, lanjut di sini ada kursi alien. Wih, kalian lihat, guys. Itu cuma boneka apa bayi alien, guys? Oh my god. Oke, ada tombol duduk nih, guys. Kita bisa duduk kan? Kalian lihat menyala. Ini seperti ada bola warna hijau ini menyala, guys. Ternyata itu lampu ya. Coba lagi. Woi, keren juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada meja kemudi pesawat. Oke, bisa dipencet gak? Oh, bisa. Coba kita pencet. Oke, seperti ada target gitu, guys. Tapi di dalam target itu tidak ada pesawat gitu. Oh, jadi cuma gitu doang ya. Oke, lumayan juga nih, guys. Apalagi kalau kalian punya ruangan khusus lab gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Apa nih? Oh, bisa dipencet. Coba. Oke, menyala, guys. Tapi nggak ada menampilkan gambar apa gitu. Oh, lampu kiri kanannya menyala. Ya, tapi sayang sekali guys ya, tidak ada penampilan gambar apa gitu. Itu kayaknya monitornya rusak, guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada inkubator alien. Katanya ada makhluk luar angkasa nih, guys, yang warna hijau ini. Sepertinya ini masih dalam kandungan, guys ya. Ah, bisa diklik, coba. Menyala, guys. Oh, yang warna kuning ini juga menyala. Oh, cuma menyala doang ya. Oke, furnitur ini juga keren kalau kalian taruh di ruang lab kalian ya. Oke, yang terakhir ada boneka alien ini, guys. Kalau kita deketin dia menyala, guys, matanya.
Dan dia punya antenanya gitu, guys. Boneka beruang terakhir seperti ini, guys. Cuma menyala doang, guys, ya. Gak bisa diklik gitu. Oke, jadi seperti inilah dia furnitur dan pakaian yang ku dapat dari season alien tersesat. Bagaimana menurut kalian, guys? Oh iya, tadi ku dapat pistolnya ya. Coba kita gunakan, guys. Nah, ini dia pistol laser alien. Oke, coba kita gunakan. Ya. Keren, guys. Aduh, suaranya, guys. Kalau kita tahan bagaimana? Menyala terus kah? Kalau alien kena ini bakal gimana ya? Apakah dia bakal kesedot, guys? Atau aliennya berubah menjadi apa gitu? Kalau menurut kalian bakal jadi apa, guys? Kalau aku tembak alien, guys. Ya, item rusak lagi. Coba kita perbaiki. Berapakah bayar? Oh, cuma 120 star. Murah, guys. Oh ya, tadi ku juga dapat kendaraannya kan. Nah, ini dia piring terbang. Kecepatannya kita lihat 4,5. Lumayan cepat juga sih. Bahkan lebih cepat daripada keranjang. Oke, kita bakal coba review di luar ya. Let's go. Oke, ini dia kendaraannya, guys. Aku menangkap seseorang, guys. Oh, bisa menangkap seseorang ya. Halo, kembaranku. Lama tak jumpa saudaraku. Iya, katanya, guys. Ayo kita menangkap makhluk bumi. Ayo, Papa Alien. Dia ngaku-ngaku anakku, guys. Kamu bukan anakku. Jahat. Kamu makhluk bumi. Akan ku tembak nih. Oh kan dia makhluk bumi kan, guys. Dia manusia yang menyamar menjadi alien, guys. Ayo saudaraku kita tangkap. Kita bawa ke laut. Wih, bisa ngebut juga, guys. Kita bawa ke laut. Let's go. Kita bakal bawa nih makhluk bumi nih. Maju saudaraku. Maju saudaraku. Ayo maju. Pesawatnya hilang, guys. Ada kata-kata terakhir makhluk bumi? Ada. Apa? Sebelum aku cemplungin ke laut nih. Saya ingin mancing. Oke, ku bawa ke laut sekarang. Tangkap tuh dugong atau putri duyung. Saudaraku, aku bisa keluar angkasa di Downtown. Ayo kita pergi ke Downtown, saudaraku. Let's go. Ini asli seru juga, guys, ya. Pesawat luar angkasa ini bagus, guys. Saudaraku, kamu di mana, saudaraku? Saudaraku mana nih? Anakmu kamu terlantarkan. Berapa kali aku harus bilang? Kamu bukan anakku. Wah, aku dikejar makhluk bumi, tolong saudaraku. Oh tidak. Aduh, pusing pala Barbie nih, guys. Oh tidak, makhluk bumi. Aku dikejar-kejar, help. Kemanakah ini? Saudaraku telepon ke aku. Oke, ku telepon langsung ke sini, guys. Wah. Ye, diculik Papa Alien. Ih, dia malah senang diculik. Bukannya takut. Wah, kita terbang, saudaraku. Wah. Wow, bisa terbang di sini, guys. Wah, seperti real banget ya. Kita pakai pesawat UFO gitu, terbang. Coba kita maju ke sana. Wih, bisa. Wow. Bisa terbang ke sini. Oh my God. Jatuh. Help. Ya, bahan bakarku habis kah? Papa, aku pusing. Rasakan itu anak bumi. Oke, aku kembali lagi ke sini, guys. Oke, aku bakal bawa ke sana, guys. Let's go. Kita bikin pusing nih, guys. Makhluk bumi ya nih. Yang kutangkap bikin pusing nih. Wah, itu ada kota apa ya? Oke, saudaraku bilang ada kota, guys. Coba kita ke sana ya. Oh iya, guys. Ada kota apa nih? Papa, aku berubah. Sekarang dia sudah berubah menjadi alien. Manusia-manusia kurang ajar. Akan kutembak kalian. Meninggoy. Pingsan kalian. Kan dia pingsan, kan? Aku adalah alien. Alien, foto. Kamu siapa? Aku makhluk bumi. Oke lah, mungkin perjalananku sampai sini dulu, guys. Menjadi alien, menangkap makhluk bumi. Karena kalau kalian lihat, rata-rata mereka sudah berubah menjadi alien juga, guys. Aku nggak tahu dia makhluk bumi yang menyamar atau memang beneran alien, guys. Aku bakal bawa ini menuju ke markasku, guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video, guys, ya. Dadah. Ya.